Halo teman-teman kreator, di video ini saya sedikit memberikan informasi atau sejenis pengumuman gitulah ya. Dan informasi ini saya tujukan atau saya berikan khusus untuk penggemar channel Zona Tutorial dan juga para alumni kelas YouTube Zona Tutorial. Karena kebetulan saya kan sudah punya kelas YouTube ya yang spesial untuk konsultasi. Dan orang yang sudah join itu ada sekitar ratusan orang yang sudah pernah konsultasi di kelas YouTube Zona Tutorial. Nah, jadi gini ceritanya. Pada tahun 2022 kemarin, itu saya kan diundang YouTube ke Singapura. Pasti teman-teman yang sudah lama mengikuti saya juga tahu hal itu. Nah, di tahun ini, di acara yang sama, alhamdulillah saya pemilik channel Zona Tutorial ini kembali diundang YouTube ke London. Nah, jadi ke London ini acaranya untuk menghadiri acara PES 2023. Buat teman-teman yang masih belum tahu PES itu apa, jadi PES itu kepanjangannya Product Expert Summit. Ini adalah sebuah acara di mana acara ini akan dihadiri dari berbagai negara. Dan setiap negara itu akan ada perwakilannya, salah satunya Zona Tutorial. Namun di sini saya perwakilan dari Indonesia tidak sendirian ya. Nantinya akan ada teman-teman dari kontributor YouTube Indonesia. Dan pada bulan Agustus kemarin, saya juga sempat ke Jakarta untuk membuat visa. Dan alhamdulillah, visa saya itu disetujui. Jadi kalau tidak ada halangan, insya Allah pertengahan bulan ini saya akan berangkat ke London bersama teman-teman YouTube kontributor Indonesia. Dan saya kasih sedikit bocoran, untuk perjalanan saya lumayan panjang banget ya. Kenapa saya bilang lumayan panjang? Karena saya saat ini kan domisili di Sumatera Barat ya. Jadi nantinya saya akan berangkat dari Bandara Sumatera Barat menuju ke Bandara Jakarta terlebih dahulu. Dan itu memakan sekitar waktu 2 jaman gitu ya. Nah, setelah di Jakarta, nanti saya akan nginap dulu 1 malam di Jakarta. Kemudian besoknya saya akan berangkat dari Bandara Jakarta ke Bandara Abu Dhabi. Itu sekitar 8 jam. Dan nanti di Bandara Abu Dhabi, saya akan transit selama 3 jam. Setelah itu, lanjut lagi dari Abu Dhabi, lanjut ke London. Dan itu memakan waktu sekitar 8 jam juga. Jadi kalau di total, perjalanan saya itu sekitar 18 jam di dalam pesawat. Dan menurut saya ini mungkin bakal melelahkan ya. Lumayan ini melelahkan karena perjalanannya cukup jauh. Maka dari itu, saya membuat video ini sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, khususnya para subscribernya Zona Tutorial. Biar nanti teman-teman nggak pada bingung kenapa Bang Zona kok nggak ada upload video. Karena saya akan fokus dulu ke acara yang akan saya hadiri di London ini. Nanti insya Allah tanggal 25 Oktober saya sudah aktif kembali di YouTube. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.